Alhamdulillah guys, sampai kita ke Riches Factory. Excited no? Bongol aku tak record. Kan? So guys, kita makan je dulu. Fire French fries level 1. Dalam dia ada cheese sauce dengan BBQ sauce. Pedas tapi sebab kan ada cheese tu, dia kurang berdahan. Dia ada cheese sekali ya. Dah, sedap. Sedap. Pedas gila. Tak faham kalau level 1 kau dah pedas. Macam mana level 5? Ini idea fruitarian drink. Aku ni yang guava tu. Tu ni guava. Tak ada kot. Guava ni. Yang tu pink guava. Sedap, ini macam air cordial. Sedap. Yang ni lah dia punya mashed potato dia, panggil apa? Mashed potato dia. Sedap ni bau gila, sumpah gila. Apa? Sedap kan? Ha? Sedap kan? Mana? Ya lo guys, so far sumpah the best pot slope, the best pot fish potato ever. Ni kena sembak makan, sedap gila. Apa? Tadi pun ada saya makan. Yeah. Ni pot slope dia. Kau sedap okey lah. Basic je tapi sedap. Semua level 1 kan? Pedas tak? Next, sebab sini pula kita nak makan punya ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam ni namanya adalah Fire Chicken. Dia datang dengan BBQ sauce level 1 dengan cheese macam ni. Bismillah. Sedap. Manis-manis pedas. Sekejap. Sekejap gila.
Yang satu no. Dia tidur, dia tidur sana. Ada. Mana tu seorang? Baik, anak. Okay guys, saya telefon dengar kata aku nak review sekarang sebab malas nak pergi ke rumah. So personally lah, first time aku makan, sedap gila. Aku rasa kita orang tak makan sampai 15 minit pun dah habis. Memang sedap gila, panas-panas, pedas-pedas. So untuk first time ni saya order, dia ada 0 level, 1 level, 2 level, 3 level, 4 level, 5 level. Tapi tu ambil 1 level sebab kawan saya pernah makan level 3 pun tak tahan. So saya nak try level 1. Kan, rupanya pedas tu tuan, pedas. Dia macam lebih pedas pada ayam spicy KFC tu. Menyengat juga. Dan air dia sedap, dia macam peach, peachy, peachy, peachy macam tu. Peachy, peh dengan peach. Macam yang nasty punya lebih kurang macam tu lah. Dan dia punya kentang tadi tu, yang fried dragon fries tu sedap. Basically dia just tambah kentang frozen biasa, ditambah dengan cheese dengan BBQ sauce level 1. Dia punya untuk yang kentang tu pun bila pilih, kau nak level berapa. Tu pilih level 1. Tapi bagi aku yang paling sedap sekarang, dia punya yang mashed potato dia sedap gila. Aku rasa this is the best mashed potato ever. Dia macam ala-ala creamy-creamy carbonara macam tu. Ada black pepper. Memang sedap gila. Kosu dia biasa-biasa je. Aku rasa kosu paling sedap so far, aku rasa kosu dekat Texas Chicken. So far aku sedap, puas hati 10/10. Dan cheese dia taklah setanding KFC punya, tapi sedap je. Okay guys, thank you so much for watching. Kita bagi 10/10. Sedap sangat. Sebab KFC kan tak boleh makan, Maggi pun tak boleh makan. Aku rasa this cheese kan Indonesia punya kan. So why not, kita boleh makan. Okay guys, sedap. Kalau kena try, assalamualaikum. Bye.